Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Momzone. Yo teman-teman ya, kali ini aku menggunakan si cacing Go yang sangat-sangat menyeramkan sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari di manakah kira-kira cacing raksasa sultannya bersembunyi ya teman-teman. Langsung saja kita cari, mudah-mudahan dapatnya sultan teman-teman ya. Wow teman-teman, bener-bener sultan ya. Ini adalah cacing es krim. Wah, es krim, siapa yang mau? Ini dia teman-teman, waduh ini dia. Langsung saja 1, 2 dan nice. Langsung bisa dikalahkan teman-teman ya. Oke, kita gas lagi saja. Waduh, langsung dapat cacing beruang ya. Wah, lucu banget ini si cacing beruang. Ih, besar sekali ukurannya teman-teman ya. Langsung saja. Ini hampir saja aku ditabraknya. Nice. Dua cacing raksasa sultan dikalahkan. Langsung saja kita sedot-sedot lagi teman-teman. Sebelum kita mencari cacing yang ketiga, kira-kira di sebelah mana ya cacing yang ketiga, mudah-mudahan bisa dikalahkan ya. Langsung nice. Ada cacing mengejutkan kayak gitu ya. Bisa lagi. Waduh, kita jangan yang ketiga kali teman-teman dia ya. Nanti kita kalah, mendingan kita cari lagi saja. Wah, langsung ketemu si cacing Green Dragon yang besar sekali ya ukurannya. Waduh, mantul sekali. Langsung saja kita gas, kita jebak ya. Apakah bisa dijebak si cacing Green Dragon ini teman-teman? Langsung saja 1, 2, dan 3. Hore, bisa dikalahkan ya teman-teman ya. Mantap sekali si cacing Green Dragonnya, bisa dihantam ya akhirnya ya. Langsung saja kita cari rajanya di mana, pada bersembunyi di sebelah mana ya. Ketakutan teman-teman ya, ada si cacing wadidaw berkeliaran. Wah, ini besar sekali, ada si cacing ais berduri teman-teman ya. Ini sih besar sekali teman-teman, mantap sekali. Ini yang paling besar yang pernah kita temui teman-teman ya. Langsung saja kita putar. Hati-hati, jangan sampai ditabrak cacing lain ya. Hati-hati, biasanya tuh ada cacing lain yang mengikuti ya. Langsung saja, waduh hampir saja. Untung saja bisa. Nah ini dia teman-teman, langsung saja kita hantam. 1, 2 dan nice. Wah, mantap sekali ya. Wow. Langsung bisa dihantam ya. Kita sedot-sedot lagi teman-teman sampai habis. Kita cari cacing yang kelima teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang kelima? Kita sikat saja. Waduh, ada si cacing gambler ya. Besar banget ini cacing gambler, seharga 100.000 rupiah ya. 139.000 rupiah, aliasnya 10 dolar teman-teman ya. Sedikit lagi itu 10 dolar teman-teman. Langsung saja kita kalahkan teman-teman ya. Kita hantam, ini dia kepalanya langsung. Waduh, dia bisa menghindar ya. Mantap sekali cacing gambler ini bisa menghindar. Langsung saja kita kejar lagi. Ini dia, dia mau lari kemana ya. Ini dia, 1, 2 dan nice. Wah, mantul sekali ya. Bisa dikalahkan si cacing gambler akhirnya teman-teman. Langsung saja kita sedot-sedot lagi teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat yang lebih sultan. Di sebelah mana cacing yang keenam ya? Di mana kira-kira? Ini ada si cacing ikan koi raksasa. Waduh, bener-bener ini mah. Langsung saja teman-teman ya. Ini sih mantul banget si cacing ikan koinya, besar banget teman-teman. Langsung saja kita hantam. Nice. Waduh, mantul sekali ya. Langsung saja kita cari lagi sambil makan ya. Kita cari lagi cacing raksasa sultan yang ketujuh.
kira-kira di sebelah mana? Langsung saja digas teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang ketujuh? Di mana? Langsung saja. Wow, ada si cacing Little Pony teman-teman ya. Ini nampak terus ya, dapat terus kita si cacing Little Pony ini. Memang cacingnya bagus, terus murah teman-teman ya. Banyak yang beli ternyata. Langsung saja digas, gas, gaskan. Waduh, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai ditabrak. Wah, ada dua teman-teman. Ada cacing coklat juga. Iya, dia malah nabrak kayaknya. Iya. Dia malah menabrakkan diri sama si cacing coklat ya. Wah. Langsung saja, paling enggak bisa ngalahin cacing coklat ya. Di mana kira-kira cacing coklat ya kepalanya ya? Langsung saja, ini dia teman-teman. Langsung saja kita hantam. Kita hantam. Waduh, hati-hati, jangan sampai dikalahkan cacing coklat. Langsung saja, nice. Wah, bisa dikalahkan dengan sangat-sangat mudah teman-teman ya. Langsung kita sedot-sedot lagi teman-teman. Kita cari lagi cacing yang ke-8 ya teman-teman ya. Waduh, mau ditabrak. Aku mau ditabrak sama si cacing naga api ya. Wah, ini mah sengaja nih. Ini sengaja mau muter-muter gak jelas nih. Wah. Luar biasa nih. Kita harus kalahin nih. Ini cacing gayanya luar biasa nih. Wah, kebanyakan gaya nih cacing nih. Pasti mati nih si cacing naga apinya nih. Langsung saja, nice. Apa aku bilang mati juga kan. Wah, benar-benar luar biasa sekali skill si cacing wadidaw kita. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Kita gas cari lagi. Ayo, ini dia cacing yang ke-9. Ada si Dobli ya. Si cacing Dobli yang sangat-sangat lucu sekali. Langsung saja kita hantam. Sama-sama. Langsung saja kita hantam sama-sama. Dimana kepalanya? Dimana kepalanya? Ini dia, nice. Waduh, pasti terkejut tuh si bocil ya. Waduh. Tidak menyangka ya, bisa langsung mati ya. Wah, bener-bener gigi banget. Langsung saja kita cari cacing yang ke-10 teman-teman ya. Di sebelah mana kira-kira cacing yang ke-10? Waduh, ada si cacing ski yang sangat-sangat luar binasa sekali ya. Ini adalah si cacing ski teman-teman, mantap sekali. Langsung saja kita hantam. Waduh, di mana kira-kira nih? Kemana dia mau pergi? Woi, tungguin woi. Ini dia, 1, 2 dan nice. Waduh, mantap sekali ya skill si cacing wadidaw kita, bisa begitu mantulnya ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Kita cari cacing yang ke-11. Di sebelah mana kira-kira cacing yang ke-11 ya. Mudah-mudahan Sultan. Di mana? Wah, ada si cacing beruang Teddy ya, seharga $10 lagi nih. Mahal banget nih. Langsung saja kita gas-gaskan teman-teman ya. Kita hajar sama-sama. Waduh, mantul sekali ya si cacing beruang Teddy-nya teman-teman. Langsung saja kita gas. Kita kalahkan si cacing Teddy. Di mana kira-kira kepalanya? Ini dia. Langsung saja 1, 2 dan nggak bisa teman-teman ya. Sabar teman-teman ya. Sabar dulu nggak sih? Langsung saja kita hantam 1, 2 dan 3. Hore, bisa dikalahkan ya. Wah, sudah 11 cacing raksasa sultan dikalahkan. Langsung saja kita cari cacing yang ke-12 teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang ke-12? Langsung saja kita ikutin teman-teman. Kita cari dulu. Wah, ada si cacing
Deadhead ya, mantul sekali teman-teman, si cacing deadheadnya. Langsung saja kita gas, kita kalahkan. Wah, syukurin dia malah ketakutan nabrak sendiri ya. Waduh, mantul sekali. Dan jangan lupa teman-teman di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya, biar pada tahu kalau ada cacing GG banget di game Warm Zone. Yuk.